Info Cuaca Maritim. Pendengar, kini kami update informasi cuaca maritim untuk Anda edisi pagi hari ini 10 Juli 2024. Dan pagi ini kami sudah bersama Prakirawan BMKG Tanau Kupang, Bung Cesar Agni Pratama. Bung Cesar, selamat pagi. Selamat pagi, Kak. Bung Cesar, silakan untuk informasi cuaca yang terpantau pagi hari ini untuk pendengar RRI. Baik, terima kasih untuk waktunya. Selamat pagi untuk pendengar setia RRI ND dimanapun berada. Di sini saya M. Cesar Pratama akan memberikan informasi terkait perakiran cuaca maritim di wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku untuk hari ini tanggal 10 Juli 2024 pukul 8 pagi hingga pukul 8 malam nanti. Waspada gelombang laut dengan ketinggian 1,25 hingga 2 meter yang diprediksi terjadi di wilayah Selat Sapi bagian selatan, Selat Sumba bagian barat, Laut Sawu, Samudra Hindia Selatan Sumba Sabu, perairan selatan Kupang Rote, dan Samudra Hindia Selatan Kupang Rote, yang berisiko tinggi terhadap perahu nelayan dan kapal tongkang. Untuk kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan, dan angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 4-50 km per jam. Diimbau kepada masyarakat agar selalu memperhatikan perakiran cuaca maritim yang dikeluarkan oleh BMKG Stamar Ternau. Jika keadaan cuaca pada saat akan melaut dirasa kurang bersahabat seperti angin kencang serta gelombang laut yang tinggi, diharapkan masyarakat maupun nelayan agar tidak melaut. Demikian informasi perakiran cuaca maritim pagi hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih Bung Cesar untuk informasi cuaca pagi hari ini. Selamat menjalankan aktivitasnya kembali. Selamat pagi. Selamat pagi, Kak. Info Cuaca Maritim.